Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini. Tadi kita sudah diawali dengan pembacaan selawat berjuluk. Mudah-mudahan nanti kita bacakan selawat Likom Satum semua penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita dan yang teman-teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari Allah SWT. Allah hadirin, Amin. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Silakan nanti tampil. Kita untuk ulasan nanti di belakang saja Bapak Ibu ya, secara keseluruhan. Ini ada sudah pukul 20.15, berarti waktu untuk tampil kelompok 3 nanti maksimal 20.45. Silakan kelompok 3. Terima kasih, Bapak. Apakah suara saya jelas sih? Iya. Sudah, Bu Ferry belum dibuka mic-nya. Yang paling jelas suaranya Bu Atiko kayaknya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3, di mana nanti kelompok 3 kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan model Tirta. Di dalam kasus 3 ini ada coach, ada coachingnya dan ada pengamatnya. Sebagai coachnya itu saya pribadi, kemudian sebagai coach Ibu Ferry Retno Istiari dan Ibu Atiko sebagai pengamat. Narasinya seperti ini ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, seperti itu Bapak Ibu narasinya. Nanti ini kami praktekkan dalam praktek coaching kasus 3. Selamat menyaksikan. Ibu Ferry sudah siap? Oke. Let's go. Selamat siang Ibu Ferry Retno Istiari. Halo, selamat siang Ibu Eni Farida. Wah, saya melihat Ibu hari ini ada yang beda nih. Kok tampak gelisah ya? Ada apa, ada masalah? Iya Ibu, saya ada masalah. Saya ditegur sama kepala sekolah dan saya merasa tidak nyaman. Seperti itu. Masalah itu memang perlu diselesaikan secepatnya karena ada hubungannya antara guru dengan kepala sekolah. Jika tidak keberatan, Ibu bisa mengungkapkan masalah itu dan semoga saya dapat membantu. Monggo Ibu, kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada Ibu? Iya, saya rasa saya memerlukan orang yang bisa membantu saya untuk saat ini. Begini Bu, beberapa hari yang lalu, ketika saya mengajar di kelas, Bapak pengawas kita melakukan supervisi di kelas saya. Kebetulan, waktu itu saya tidak menggunakan buku teks. Kita tahu kan, bahwa kadang sumber belajar yang lain lebih menarik daripada buku. Tetapi, Bapak pengawas menegur saya, kenapa saya tidak menggunakan buku teks? Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa kali ini saya tidak menggunakan buku teks karena saya merasa sudah menggunakan sumber belajar yang lain dan itu sangat mendukung kelas saya semakin menyenangkan dan saya yakin hal itu tidak menyimpang dari kurikulum. Saya galau, apakah mungkin cara penyampaian saya masih kurang baik ya, dan tampaknya beliaunya kurang berkenan. Saya harus bagaimana ya Bu Eni?
Oh, itu masalahnya. Ibu ini termasuk guru yang inovatif. Ada sesuatu yang beda, berani tampil berbeda dengan guru-guru yang lain. Nah, biasanya jika ada hal-hal baru seperti itu, tentunya ada masukan atau saran dari pihak lain. Mungkin jika ibu dapat mengelola saran tersebut dengan baik, akan menghasilkan pembelajaran yang luar biasa tentunya. Maaf, ibu ingin bertanya, apakah dari kejadian yang ibu alami saat ini, ibu masih mempertahankan pola pembelajaran yang ibu gunakan dalam pembelajaran setelah ibu mendapat kritik dari pengawas? Saya dalam melakukan pembelajaran selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa saya. Ibu tahu kan, saya berusaha memahami kebutuhan belajar mereka, termasuk menggunakan sumber-sumber belajar tersebut yang kita rasa hal itu sangat menarik daripada hanya sekedar buku. Sepertinya saya akan tetap menggunakan, Bu, karena memang hal itu lebih menarik bagi siswa, iya kan? Ya, Ibu, ini namanya merdeka belajar. Jadi tidak hanya siswanya saja, guru juga memiliki kebebasan dalam menggunakan sumber-sumber belajar. Tetapi saya pernah membaca ada panduan yang menyatakan bahwa buku teks itu diwajibkan dalam pembelajaran, seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Di peraturan sebelumnya juga sudah ada, di Permendiknas nomor 2 tahun 2008 juga sudah dijelaskan. Mungkin itu yang menjadi dasar bahwa penggunaan buku teks itu diwajibkan. Dari sini mungkin ada yang mau ibu ungkapkan? Oh iya, I see. Sepertinya saya melupakan tentang penggunaan buku teks itu sangat diwajibkan. Jadi mungkin di sini ya saya mendapat sedikit teguran, karena saya rasa itu buku teks sebagai pendukung saja. Selama ini saya merasa yang saya lakukan sudah benar. Ya, mungkin juga waktu menyampaikan saya terkesan menggurui ya kepada Bapak Pengawas. Jadi bersikap seperti itu pada saya, beliaunya kurang berkenan. Oh, begitu. Nah, setelah kejadian seperti ini nih, apakah ibu memiliki bayangan ke depannya seperti apa desain pembelajaran selanjutnya yang ibu laksanakan? I remember. Saya ingat. Pembelajaran selanjutnya sepertinya saya harus ada perubahan ya. Karena buku teks itu memang wajib, maka saya akan lebih memadukan penggunaannya dengan sumber belajar yang lain, agar pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan dan sesuai juga dengan aturan yang berlaku. Bukankah begitu, Bu Eni? Sip, mantap. Ibu sudah menerima dan mengelola kritik dan saran dari Bapak Pengawas yang menjadikan ibu bertambah luar biasa. Ibu juga sudah memiliki strategi awal dengan memadukan buku teks dengan sumber belajar yang lain. Nah, saat ini kan masih ada permasalahan antara ibu, kepala sekolah, dan pengawas. Dan itu perlu diselesaikan agar situasi kondusif kembali. Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagaimana mengembalikan situasi agar kondusif kembali? Menurut saya sepertinya saya harus menghadap ke kepala sekolah ya terlebih dahulu. Saya akan mencoba menyampaikan untuk kedepannya pembelajaran saya akan lebih bagus lagi. Saya juga akan menemui Bapak Pengawas dan meminta maaf. Dan dalam pembelajaran saya akan memadukan buku teks dengan sumber belajar lainnya. Seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa. Itu yang kita harapkan ya, agar suasana menjadi kondusif kembali. Demikian, praktek coaching dalam kasus 3. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Atiko. Saya Bu Atiko sebagai pengamat coach Ibu Eni dan coachi Ibu Ferry. Ibu Ferry bercerita baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Ferry mengajar tanpa buku teks. Namun, penggunaan sumber belajar lainnya juga digunakan oleh Ibu Ferry. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Ferry menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum yang dipakai saat ini. Adapun tanggapan untuk kasus 3 ini adalah, selama coaching sudah memenuhi tahapan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun tujuan dari coaching di sini, coach menyampaikan tujuan dari proses coaching yaitu di kalimat, masalah seperti itu memang perlu diselesaikan secepatnya, karena ada hubungannya antara guru dengan kepala sekolah. Jika tidak keberatan, ibu bisa mengungkapkan masalah itu dan semoga saya dapat membantu ibu. Monggo ibu, kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada ibu? Kemudian untuk identifikasi, proses coachingnya bisa dilihat dari kalimat, maaf, saya ingin bertanya, apakah dari kejadian yang ibu alami saat ini, ibu mempertahankan pola pembelajaran yang ibu gunakan dalam pembelajaran setelah ibu mendapatkan kritik dari pengawas? Juga pada kalimat, mungkin itu yang menjadi dasar bahwa penggunaan buku teks itu diwajibkan. Dari sini, mungkin ada yang mau ibu ungkapkan. Sedangkan untuk rencana aksi, coach memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachi dalam melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahannya. Adapun kalimatnya seperti ini. Setelah kejadian seperti ini, apakah ibu memiliki bayangan ke depannya? Seperti apa desain pembelajaran selanjutnya yang akan ibu laksanakan? Dan adapun tahapan tanggung jawab, coach memberi pertanyaan dan umpan balik komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksinya seperti pada kalimat, nah, saat ini kan masih ada permasalahan antara ibu, atasan ibu, dan pengawas. Dan itu perlu segera diselesaikan agar situasi kondusif kembali. Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagaimana mengembalikan situasi agar kondusif kembali? Juga pada kalimat, wah luar biasa itu yang kita harapkan agar suasana menjadi kondusif kembali. Jadi kesimpulannya, untuk proses coaching di kasus 3 ini dengan coach Ibu Eni Farida dan coachi Ibu Ferry Retno Istiari sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih, demikian pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.